Cabang olahraga wushu terus berupaya dan bertekad mampu meraih 2 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Pelatih wushu Jambi, Heri Maitimu, menyatakan target tersebut dapat dicapai asalkan para atletnya bersungguh-sungguh mengikuti latihan. Target kita, target 2 emas untuk perapun-perapun, ya mudah-mudahan target itu kita bisa mencapai. Nomor yang diadakan wushu ini sendiri, Bang? Wushu ini ada 2 nomor ya. Taulo itu namanya seni. Nah, yang kita, yang sekarang yang kita saksikan ini sangso, yaitu tarung. Dalam pelada menuju PON ke-19, wushu akan mengikut sertakan 16 atlet. Di antaranya 4 atlet putri yang diharapkan dapat menyumbang medali. Dari Jambi, Dodi Irawan melaporkan.